أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan tidaklah mereka itu membakar orang-orang yang beriman di dalam pagi api yang dinyalakan malaikat, kerana mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Barangkali banyak kalangan kita tidak tahu kedudukan negeri Mesir. Mengapa negeri Mesir menjadi perhatian seluruh dunia? Bukan sahaja hari ini, bukan sejak zaman dulu. Kerana Mesir mempunyai kedudukan yang penting dari segi agama, dari segi politik dan ekonomi antarabangsa. Maka Mesir menjadi perlawanan di antara nabi-nabi dan raja-raja yang zalim sejak zaman dulu. Dan Mesir juga menjadi medan perang dunia sejak zaman dulu, sejak zaman Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, di mana Iskandar menawan Mesir kerana kedudukannya yang sangat penting dari segi hubungan antarabangsa. Sekiranya kita baca hadis Isra' dan Mi'raj, dalam hadis Isra' dan Mi'raj, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa melawat ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, dibawa naik ke langit, dan Nabi SAW menceritakan bila sampai di Sidratil Muntaha, pokok yang sangat besar, luar biasa besarnya, di mana Rasulullah SAW menceritakan, aku lihat daripada umbi pokok Sidratil Muntaha terpancarnya empat sungai. Dua sungai menuju ke syurga dan dua sungai menuju ke dunia. Sungai yang menuju ke dunia ialah Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat di Iraq. Ini disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj. Barangkali kita orang Islam tak sedar bagaimana orang-orang Yahudi yang telah berjaya merampas bumi Palestin, menyatakan cita-cita mereka. Dan cita-cita ini ditulis di pintu kanisat, pintu parlimen Israel. Negara Yahudi, negara Israel yang kita nak bentuk sempadannya daripada Sungai Nil sehingga Sungai Furat. Itu cita-cita Yahudi. Kita orang Islam tak tahu langsung hal ini. Apa lagi orang UMNO lagi tak tahu. Tak faham.
Sekiranya kita baca Al-Quranul Karim, Quran mengesahkan Mesir dikunjungi oleh Nabi-Nabi alaihi musallatu wassalam. Mesir ditandingi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Mesir didatangi oleh Nabi Yaqub dan keluarganya, dan Nabi Yusuf memerintah negeri Mesir. Dan Mesir juga dilahirkan Nabi Musa alaihi salam untuk menentang raja yang paling zalim dan paling jahat dalam sejarah dunia, iaitulah Firaun. Raja yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, yang mengaku dia boleh beri rezeki kepada rakyat. Kalau rakyat nak senang, ikut dia. Kalau nak susah, ikut Nabi Musa. Maka Allah lahirkan Musa dan Harun untuk menentang Firaun. Maka di Mesir dilahirkan nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Di Mesir juga lahirnya raja-raja yang zalim dan orang-orang yang jahat seperti Qarun, dan berlakunya perlawanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, memberi wasiat sebelum Nabi mati, sebelum Nabi meninggal dunia. Nabi kata, apabila kamu pergi ke negeri Mesir, ingat-ingat kamu hendaklah berlaku baik kepada rakyat negeri Mesir, kerana aku ada hubungan silaturahim, hubungan musaharah dengan Mesir. Di mana isteri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, ibu para Ismail daripada negeri Mesir, salah seorang isteri Nabi Maria Al-Qibtiyah daripada Mesir, yang melahirkan anaknya Ibrahim. Dan apabila Sayyidina Umar menghantar Amr bin As masuk ke Mesir, Sayyidina Umar berpesan, ingat baik-baik, Mesir telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah Islam, Mesir telah memainkan peranan yang sangat penting menyelamatkan Islam. Yang pertama, di zaman kerajaan Abbasiyah, ketika berlakunya kaum Tatar. Kaum Tatar ialah orang yang ganas, bangsa yang ganas dari Asia Tengah, dipimpin oleh Hulagu, menyerang dan menakluk dunia. Dipimpin oleh Jahir Khan. Jahir Khan menghantar Kublai Khan ke China, menghantar Hulagu ke sebelah barat, dan Hulagu telah menyerang Baghdad, pusat kerajaan Islam. Baghdad telah dimusnahkan, kitab-kitab agama dibakar, ulama-ulama dibunuh, sehingga berjuta-juta rakyat Baghdad mati. Baghdad menjadi kolam darah. Kaum Tatar memaksa orang Islam murtad. Mereka menyerang Syria. Mereka berjaya menawan Syria. Kemudian mereka masuk ke Palestin.
dengan pertolongan Allah, bala tentera Mesir telah berjaya mengalahkan Tatar dalam peperangan Ain Jalut. Peristiwa yang bersejarah, orang Mesir yang menyelamatkan Islam, mengalahkan kaum Tatar dalam peperangan Ain Jalut di Palestin. Bukan sahaja orang-orang Mesir telah berjaya mengalahkan kaum Tatar yang ganas, dalam masa yang sama telah berjaya mengislamkan kaum Tatar. Orang Tatar masuk Islam. Mereka berjaya mengislamkan keluarga mereka di India, menubuhkan kerajaan Mughal di India, berjaya menguasai Afghanistan. Mesir mempunyai jasa yang besar, berjaya mengalahkan kaum Tatar dan menyelamatkan dunia Islam. Ini satu. Yang kedua, apabila tentera salib Kristian yang fanatik menyerang negeri-negeri Islam, tentera salib menakluk Palestin. Palestin yang ditakluk oleh Yahudi pada hari ini pernah ditakluk oleh tentera salib daripada Jerman, Perancis, England dan lain-lain, daripada Rusia. Dalam perang salib yang terkenal, mereka menakluk Baitul Maqdis hampir 100 tahun. Maka Allah melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi daripada bangsa Kurdis. Salahuddin dihantar oleh pak saudara dia Sultan Mahmud Zangki pergi ke Mesir menguasai kerajaan Fatimiyah dan berjaya menghapuskan kerajaan Syiah Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menguasai Mesir dengan kekuatan Mesir yang digabungkan dengan Syria. Salahuddin telah berjaya membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Palestin daripada tentera salib. Mesir mempunyai jasa yang besar dalam sejarah Islam. Kita kena faham. Di zaman Sultan Harun al-Rashid, pernah dicadangkan untuk digali terusan Suez. Belum Perancis gali terusan Suez. Bukan orang Islam tak boleh gali terusan Suez. Terusan Suez ni terusan yang sangat penting dalam dunia hari ini. Iaitulah jalan air yang menghubungkan Laut Merah, Lautan Hindi, Laut Merah dengan Laut Mediterranean dan Lautan Pasifik. Semua minyak, semua gas, semua barang-barang dagangan mesti lalu terusan Suez. Sebelumnya terpaksa lalu ke Afrika Selatan. Jaraknya ribu-ribu batu. Yang gali terusan Suez ialah Perancis. Sebelum Perancis gali terusan Suez, zaman kerajaan Abbasiyah, zaman Sultan Harun al-Rashid, pernah dicadangkan terusan Suez digali untuk menghubungkan antara timur dan barat. Perdana Menteri dari masa itu Yahya bin Khalid al-Barmaki menasihatkan Harun al-Rashid, jangan gali terusan Suez. Kalau gali terusan Suez, masih orang Islam kuat, tak apa. Masih orang Islam lemah, Mesir akan ditawan oleh musuh, membahayakan Mekah, membahayakan Madinah, membahayakan Baitul Maqdis. Maka Harun al-Rashid membatalkan rancangan untuk gali terusan Suez. Ini ada dalam sejarah. Sejarah ini tak ada dalam buku sekolah. Kena baca sendiri. Sehinggalah Inggeris dan Perancis menakluk. Perancis takluk Mesir. Perancis gali terusan Suez. Dengan galinya terusan Suez, memudahkan
perjalanan barat untuk ke timur menguasai negeri-negeri teluk, menguasai Yaman selatan, Hadramaut, menguasai negeri teluk dan menguasai benua India dan termasuklah mengukuhkan penguasaannya di Asia Tenggara oleh British dan Belanda di masa itu. Tapi dah jadi Hutan Swiss dah ada. Dan terusan Swiss akhirnya menjadi penghubung yang paling penting. Menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia. Perang dunia yang pertama. Antara Jerman, Turki di satu pihak. British, Perancis, negara-negara barat di satu pihak yang lain. Terusan Swiss mesti menjadi medan perang yang sengit. Rebutan di antara kuasa-kuasa besar. Jatuh Utsmaniyah tahun 48, Utsmaniyah jatuh, 24 hilang Utsmaniyah, orang putih bawa Yahudi datang ke Palestin, di mana Perdana Menteri British Lord Balfour mengadakan perjanjian dengan Theodore Herzl. Perjanjian dibuat sekiranya British dapat menguasai Mesir, menguasai negeri Arab, Utsmaniyah akan dijatuhkan. Maka kerajaan British berjanji nak beri Palestin kepada orang Yahudi. Sebelumnya kerajaan Turki Utsmaniyah mempertahankan Palestin. Bahkan dalam masa Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia yang pertama, ketika Sultan Abdul Hamid didatangi oleh pemimpin Yahudi, menawarkan duit yang jumlahnya berjuta-juta pound, bukan juta ringgit, pound, pound duit emas masa itu, nak bayar hutang kerajaan Turki dan nak beri rasuah juta pound. Sultan Wahmi kata, tidak, saya tidak akan khianat kepada Islam, tak akan khianat kepada datuk nenek saya Sultan-Sultan Utsmaniyah yang mempertahankan Islam. Saya tidak akan khianat. Yahudi dihalau dari istana, dihambat. Bila kerajaan Utsmaniyah jatuh, jatuhnya Utsmaniyah kerana orang Arab, dengan kemasaan Arab menolak orang Turki walaupun Islam kerana dia bangsa Turki, berpakat dengan orang putih, berpakat dengan British. Jatuh kerajaan Utsmaniyah menyebabkan berlakunya pelaksanaan perjanjian Sykes-Picot. Maka negeri-negeri Arab dibahagi-bahagikan di kalangan kuasa penjajah. Mesir dapat ke British, Syria dapat ke Perancis, Syria dengan Lebanon, Palestin dapat ke British. Masa Palestin dan Mesir dapat ke British, di masa itulah orang Yahudi diangkut bawa ke Palestin. Maka berlakulah penghijrahan orang Yahudi beramai-ramai. Tadi Ustaz Rizwan sebut, selepas jatuh Utsmaniyah tahun 24, tahun 28, Hatta' Lebana menubuhkan Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin ditubuhkan. Ikhwan Muslimin ialah parti Islam di Mesir. Macam PAH di Malaysia ni, Ikhwan Muslimin. Yang ditubuhkan untuk memperjuangkan Islam. Tahun 48, diisytiharkan penubuhan negara Yahudi yang namanya Israel pada hari ini. Orang Arab menentang penubuhan ini. Orang Arab menentang, kerajaan dia tak menentang. Kerajaan dia jadi tali barut British, tali barut Perancis, tali barut penjajah, tali barut Yahudi. Hasan al-Banna mengisytiharkan jihad terhadap Palestin. Maka orang ramai datang daftar diri nak berjihad di Palestin, terutamanya orang Mesir. Saya baca dalam buku bagaimana seorang pemuda hulu Mesir datang erik Kuba, temu asal Lebana. Dia kata, saya tak ada duit, saya ada Kuba saya pera ni, saya nak derma Kuba saya dan saya nak daftar diri jadi mujahid pergi ke Palestin. Hasan al-Banna terima syabun Mesri qaddama
جاموس للبنا للتبرع لأجل فلسطين. Asalnya terima, terima dan dia daftar diri. Dan apa yang menarik, semua tentera Arab kalah. Tentera Arab kalah lawan Yahudi, kalah tentera Arab kerana senjata buruk, kerana kerajaan Arab beli senjata rasuah. Macam sinilah juga, beli kapal selam rasuah, beli keterbang rasuah, beli kapal terbang rasuah. Kerajaan Mesir begitu juga masa itu. Kerajaan Arab beli senjata rasuah, berperang dengan Yahudi, kalah. Senjata buruk, ada askar yang mati kerana senjata meletup. Sebab senjata buruk, meriam buruk, bila tembok habis, banyak-banyak tembok, senjata itu meletup, mati. Ini sebab senjata buruk. Ini tahun 48. Tetapi mujahidin ikhwan muslimin telah berjaya mengalahkan tentera Yahudi. Tentera Yahudi dikalahkan oleh tentera Mesir. Mujahidin Mesir berjaya mengalahkan tentera Yahudi. Beberapa kampung dibebaskan. Malangnya, kerajaan-kerajaan negeri Arab telah menerima keputusan bangsa-bangsa bersatu gencatan senjata dengan Israel dan ekorannya berdamai dengan Yahudi dalam perang tahun 48. Tahun 49, pada bulan 2, Hasan Banna ditembak. Ditembak mati. Ditembak mati oleh siapa dia? Oleh pulih Mesir. Pulih Mesir yang jadi talib barut, kerajaannya talib barut British, tembak Hasan Banna. Kenapa? Apa? Terlibat dalam perang Palestin tahun 48. Kemudian tahun 52, rakyat Mesir menggulingkan Raja Faruk. Raja Faruk digulingkan. Kerana raja ini menjadi talib barut British, rakyat Mesir guling. Tentera Mesir guling. Tentera ajak Hasan Banna sama ajak orang ikhwan sama-sama guling. Kerajaan beraja yang talib barut British pada masa itu. Digulingkan kerajaan beraja di tubuh kerajaan Republik dengan kerjasama antara ikhwan muslimin dengan tentera. Malangnya, oleh kerana ikhwan muslimin pengaruh dia kuat, sebab banyak kerja-kerja kebajikan, dia bantu orang kampung, bantu orang susah, bantu orang miskin, dia kumpul zakat, menyebabkan pengaruh dia besar. Jenderal-jenderal tentera Mesir, jenderal tentera merasakan mereka tak boleh mengatasi ikhwan muslimin. Lalu mereka buat satu fitnah untuk mengharamkan ikhwan muslimin. Caranya ialah dilakonkan. Satu lakonan, apabila Presiden Jamal Abdel Nasser diberi pakai pakaian baju kali peluru, baju yang kalau tembok tak lut, ada baju khos. Dalam satu rapat umum di Port Said, ketika Jamal Abdel Nasser menyampaikan ucapan, maka salah seorang polis rahsia Mesir menembak ke udara. Tembak ke udara kononnya nak bunuh Jamal Abdel Nasser. Lakonan dibuat, menyebabkan orang ramai bertimparan. Bertimparan yang menegak pun ada bila dengar tembakan. Presiden Nasir dia tahu dah itu lakonan. Lalu dia beri kat mikrofon, sekiranya Jamal Abdel Nasser mati, rakyat Mesir masih hidup. Menyebabkan orang ramai naik semangat. Oh, ini dia baru hebat presiden kita sungguh berani. Padahal pakai baju kali peluru. Ini satu lakonan. Kemudian suara-suara Abah Mesir menyiarkan bahawa yang bunuhnya, yang nak bunuh presiden ialah orang ikhwan. Orang ikhwan, dipitnahkan ikhwan muslimin. Maka disembunyi senjata-senjata di kebun. Kebun pemimpin ikhwan. Senjata dia letak dah. Polis pergi ambil senjatanya, senjata orang ikhwan. Nak rapat kuasa, nak guling kerajaan. Menyebabkan ramai pemimpin-pemimpin ikhwan ditahan dalam tahun 50-an. Sebahagian besar dikenakan hukuman gantung sehingga mati. Abdul Qadir Audah, Syekh Farghali,
beberapa orang lagi, Yusuf Talat, ini pemimpin Ikhwan, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kerana apa? Kerana dipitnah nak guling Presiden Mesir di masa itu. Ini cerita yang sangat menyayatkan hati. Dengan takdir Allah Ta'ala, selepas Jamal Abdul Nasir mati, naik presiden baru. Presiden baru ni nak hapuskan pengaruh Jamal Abdul Nasir, nak naikkan pengaruh dia Anwar Sadat. Anwar Sadat presiden baru, nak naik nama dia, jatuh Jamal Abdul Nasir, dia dedah habis rahsia-rahsia keburukan Jamal Abdul Nasir. Maka dibongkarlah rahsia lakonan menembak di Port Said dan berbagai lakonan lagi. Habis bocor rahsia pemimpin Ikhwan mati dibunuh dengan sebab fitnah, bukan dengan sebab cerita yang sebenar. Ini berlaku di Mesir tahun 50-an. Hari ini berlaku pula setelah Ikhwan Muslimin diharamkan dalam tahun 50-an, tetapi kerja-kerja dia berjalan. Walaupun jamaah diharamkan, kerja-kerja dia berjalan. Ikhwan Muslimin masih disayangi oleh rakyat negeri Mesir. Bila diumumkan demokrasi, diadakan pilihan raya, tiba-tiba mereka menang besar. Menang besar kerusi parlimen. Dibatalkan kemenangan, menyebabkan Husni Mubarak diguling. Bengkah ceritanya. Buat pilihan raya semula, menang Ikhwan juga. Rakyat Mesir menyokong Ikhwan. Bukan saja orang Islam, termasuk orang Kristian Koptik sokong Ikhwan. Kenapa? Orang Ikhwan baik. Tolong orang susah, tolong orang miskin. Mereka tak rasuah, mereka bersih. Mereka adalah ahli-ahli agama yang warak, yang kuat berpegang dengan agama. Orang Mesir yang tak semayang sokong Ikhwan, menyebabkan mereka menang banyak kursi parlimen. Buat pilihan raya presiden, menang Mursi. Calon Ikhwan menang. Bila Mursi menang, calon ni calon Ikhwan. Ikhwan ni parti Islam. Kalau Islam naik, bahaya. Islam naik, bahaya. Ini duduk lap pala dia. Islam naik, bahaya. Islam naik, punah. Maka mesti dihapuskan kemenangan Islam. Inilah yang berlaku di Mesir pada hari ini. Kita kena faham. Ini satu kezaliman yang sangat dahsyat. Bagi kita orang Islam, kita tak boleh lock saja, tak boleh biarkan saja. Kerana firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati pada orang zalim, nanti kamu disambar oleh api neraka. Ini Tuhan kata dalam Quran. Jangan cenderung hati ke orang zalim, nanti disambar oleh api neraka. Alhamdulillah, apa yang berlaku di Mesir pada hari ini mendapat perhatian seluruh dunia. Seluruh dia mendapat perhatian. Bukan saja dunia Islam, termasuklah negeri-negeri yang bukan Islam. Kesatuan Afrika, kesatuan negeri-negeri Afrika. Banyak orang bukan Islam, Kristian bukan orang Islam, membuat keputusan digantungkan keahlian Mesir. Kerana Mesir guling Mursi, seorang presiden dipilih melalui pilihan raya. Ini mencabur demokrasi. Kesatuan Afrika, kesatuan Eropah, wakil dia pergi kutuk rapasan kuasa di Mesir. Ini satu cara yang zalim, yang jahat. Amerika dalam keadaan yang serba salah, akhirnya terpaksa kutuk juga. Amerika pun kutuk juga. Apa yang berlaku? Kerana tentera mengambil alih, menggulingkan presiden dipilih oleh rakyat Amerika. Kecuali Israel. Israel setuju tentera ambil alih, guling Mursi. Israel. Malangnya hak sama dengan Israel, Saudi. Saudi, hak yang ada Mekah Madinah, ini setuju dengan Israel juga. Malangnya ialah negeri-negeri Emirat, negeri-negeri Teluk, Kuwait. Setuju. Setuju. Dan berlaku di Kuwait, Dr. Tariq Suwaidan, seorang tokoh Islam Kuwait
yang saya kenal dia sejak dia belajar di Amerika tahun 80-an. Dia belajar di Amerika. Saya pernah hadir satu muktamar pelajar di Amerika, pernah berjumpa dengan beliau. Dan beliau pernah melawat Terengganu masa kita mengetah Terengganu. Beliau adalah seorang pengurus kepada salah satu stesen TV di Kuwait. Beliau menyatakan sokongan kepada Mursi dan mengutuk rapat-rapat kuasa oleh tentera. Beliau telah disingkir, dipecat daripada jawatannya. Ini di Kuwait. Inilah, jangan kita ingat semua Arab ni juruh belaka. Ada Arab yang ikut Islam, ikut Nabi, ada Arab yang ikut Abu Jahal. Seperti inilah juga, ada orang Melayu yang ikut Islam, ada orang Melayu yang lawan Islam. Inilah fitnah akhir zaman yang sedang kita hadapi pada hari ini. Apa yang berlaku dalam dunia ni sangat kerang kabut, sangat mengelirukan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kekejaman, penuh dengan pembunuhan. Jangan kita rusing. Apa yang berlaku ini telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhir zaman akan berlaku fitnah. Lepas fitnah ini akan berlaku kemenangan kepada Islam. Ini dijanji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku hari ini adalah tanda-tanda kemenangan Islam. Seorang tokoh Islam mengatakan, sebelum seorang ibu yang mengandung melahirkan anak, dia kena keluar darah dulu baru anak dilahirkan. Jadi darah yang keluar di Mesir, yang keluar di Syria, yang keluar di Palestin, darah syuhada adalah darah untuk melahirkan kemenangan Islam. Ini yang kita kena sedar. Ini yang berlaku sebenarnya. Jangan kita risau, jangan kita pusing. Apa yang penting, kita naklah bersama dengan kumpulan Islam. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu dahlah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin yang memperjuangkan Islam sehingga hari kiamat. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita bersimpati dengan sahabat-sahabat kita di Palestin, di Syria, di Mesir dan semua negeri orang Islam yang menghadapi penindasan, termasuk di Bangladesh. Di Bangladesh pun hari ini beberapa orang pemimpin Islam telah dikenakan hukuman bunuh di Bangladesh. Beberapa orang tokoh Islam kena hukuman bunuh dalam penjara, nak tunggu hukum gantung belum masa. Ini teruk, lebih teruk pada negeri kita lagi di Bangladesh, termasuk di daerah-daerah lain. Dan oleh kerana itu, dalam kita menyebut masalah Mesir, kita jangan lupa dengan Palestin, jangan lupa dengan Rohania, jangan lupa dengan Bangladesh, jangan lupa di mana saja orang Islam yang ditekan dan ditindas. Kita adalah saudara seislam, seislam yang disebut oleh Nabi SAW, matalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatalil jasadil wahid idza ishtaka min 'udun tad'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang Islam samalah seperti anggota dalam satu tubuh. Bila satu anggota sakit, maka semua anggota akan berjaga dan demam. Bila anggota, satu anggota je sakit, kaki kena duri. Bila kaki kena duri, mata tak nega tidur. Mulut beritahu korang, tubuh jadi demam. Padahal yang kena duri, kaki. Dah lihat apa, biar kaki lah sakit. Mata tidur lah, dok. Bila kaki kena duri, mata tak nega tidur. Mulut beritahu. Kemudian tangan duduk cari gaba, cari obat, nak buang duri. Kerana bila satu anggota sakit, semua anggota sakit belaka. Ini ada orang Islam. Kalau sekiranya apa yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Palestin, berlaku di mana-mana, kita tak terasa apa pun, itu menandakan orang Islam tu dia, ruh dia tak ada. Perasaan dia tak ada. Tak ada perasaan keislaman, tak ada sifat iman dalam diri dia. Kalau ada iman dalam diri kita, apa saja berlaku kepada orang Islam, kita akan terasa. Ini menandakan iman ada. Nabi kata orang beriman macam satu tubuh. Satu anggota sakit, semua sakit. Bila berlaku di Mesir, berlaku di mana, kita terasa. Kalau orang tu tak terasa, menandakan iman dia tak betul. Macam iman dia tak betul. Alhamdulillah, kita ada perasaan ini. Dan marilah kita suburkan perasaan ini. Dan kita nyatakan simpati kita,
sekurang-kurangnya kita memanjatkan doa, berdoa dapat pahala bersama dengan mereka yang sedang berjihad menghadapi ujian dan mendapat berkat bersama dengan mereka yang cedera dan syahid di dalam perjuangan di mana-mana sahaja. Mari kita akhiri perjumpaan dengan bermunajat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azim sultanik. Ya Rahman Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Al-Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Wadud, ya Maqsud, ya dal fadl wal jud. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna kulliha wa bismika al-azam wa bi kalimatika at-tamma. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma a'inna ala dinik wa ala dhikrik wa ala ibadatik wa ala al-jihad fi sabilik. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal du'at wal mujahideen wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansur iqwanana fi Palestine wa fi Misra wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-kafara wal munafiqin wa ahlik a'da'aka a'da'a ad-din la siyama al-yahud wal mushrikin wal salabiyin wal ilmaniyin. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqlamahum. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk. Allahumma nasraka alladhi wa'adtana wa la yansuranna Allahumma yansuruh inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Ya malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير.